Eh, ada ketupat ke? Assalamualaikum saudara. Ha, hari ni saya nak ikut mak saya pergi beli kuih. Ha, yang nak ikut pergi beli kuih part 2. Ha, yuklah. Ha, jadi hari ni saya pergi ikut mak saya beli kuih-kuih pula. Ha, kuih-kuih yang kemarin kan lah dibeli. Ha, ini kita beli kuih-kuih yang beda pula. Ha, ini mak saya lagi nunjuk lepat. Ha, ni dia. Ini mak saya lagi milih-milih kuih apa aja nak beli. Ha, habis tu kami pindah pula dekat tempat yang lain. Ha, tengok mana tahu ada yang belum terbeli kan. Kuih-kuih pun dah dapat, kami nak balik pula ni. Ha, ini saya lah sampai rumah. Kuih pun dah ada, dah saya beli. Ha, yuk kita tunjuk sesuatu pula. Ayolah. Okey, yang pertama ni kuih dia nama dia kekoleh. Ha. Ha, ini apa ni? Ha, ini satai. Ha, ini pula gugus nama dia. Ini tepung bungkus saudara nama dia. Ini mak saya tadi beli ada ketupat sambal nio ni ada. Ha, ini ada lepat, ha, bahan dasar dia pulut yang dikukus. Kalau ni nama dia ondel-ondel saudara. Kalau ni nama dia kuih puding jagung. Ha, tu dibungkus dengan daun pandan. Ah, ni dia ada gegetas. Ha, ini kuih favorit pak saya, paling suka dia makan ni. Ah, untuk hari ni saya dapat kuihnya cuma itu je. Ha, tadi tu rencana dia nyari macam kuih tepung bawang, kuih apa, batang buruk. Ha, cuma tadi pas lagi tak ada lah, habis. Ha, besoklah saya cari lagi. Okay. Oh ya. Yeah. Dari banyak-banyak kuih tadi kan masih ada yang berbungkus tu. Ha, kira-kira kuih mana yang nak ditengok isi dalam dia. Ha, kalau nak tengok cuba komen di bawah.